Indonesia Award merupakan bentuk apresiasi Bank Indonesia kepada mitra strategis yang berdedikasi tinggi, sehingga bersama Bank Indonesia memberi kontribusi terbaiknya di setiap makna Indonesia. Bank Indonesia Award 2023 dianugerahkan kepada 64 pemenang dari berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia pada area moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, pengembangan UMKM, dan ekonomi syariah, serta pendukung kebijakan. Kategori dan penerima penghargaan BI World 2023. Area moneter, pemenang kategori bank konvensional pendukung pengendalian moneter terbaik, yang akan diwakili oleh PT Bank Sentral Asia TBK. Pemenang kategori Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik, PT Bank Syariah Indonesia TBK. Pemenang kategori Bank Konvensional Pendukung Inovasi Operasi Moneter Terbaik, yang akan diwakili oleh PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Pemenang kategori Korporasi Pengelola Utang Luar Negeri Terbaik, yang akan diwakili oleh PT Indonesia Infrastructure Finance. Pemenang kategori Bank Pendukung Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Falas Terbaik, PT Bank Mandiri Persero TBK. Area Sistem Pembayaran, pemenang kategori Peserta Sistem FMI BI, BI RTGS, dan BI S4 Terbaik, yang akan diwakili oleh PT Bank BTPN Syariah TBK. Pemenang kategori Peserta Sistem Pembayaran BI, SKN BI, dan KPDHN Terbaik, yang akan diwakili oleh PT BPD Bali. Pemenang kategori Peserta Inovasi Digital SP BI FAS Terbaik, yang akan diwakili oleh PT Bank DBS Indonesia. Pemenang kategori Peserta FMI BI RTGS untuk Peserta Lembaga Switching Terbaik, PT Jalin Pembayaran Nusantara. Pemenang kategori Peserta FMI BI S4 untuk Peserta Sub-Registry Terbaik, HSBC Indonesia Sub-Registry. Pemenang kategori Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik, yang akan diwakili oleh PT BPD Papua Kas Titipan Merauke. Pemenang kategori Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah PJPUR Terbaik, PT Abacus Cash Solution. Pemenang kategori Penyedia Jasa Pembayaran PJP Kris dengan Performa Terbaik, yang akan diwakili oleh PT Espai Debit Indonesiaku. Pemenang kategori Merchant Kris Usaha Mikro dan Kecil Terbaik, yang akan diwakili oleh Mikriting Luas. Pemenang kategori Pemerintah Provinsi dengan Implementasi Kris Terbaik, yang akan diwakili oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Area Makroprudensial, pemenang kategori Bank Pendukung Pembiayaan Inklusif Terbaik, yang akan diwakili oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten TBK. Pemenang kategori Bank Pendukung Keuangan Hijau Terbaik, yang akan diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Area Pengembangan UMKM dan Ekonomi Syariah, pemenang kategori Kinerja Klaster Tanaman Pangan Terbaik, yang akan diwakili oleh Gabungan Petani Organik Sekar Langit, binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Pemenang kategori Kinerja Klaster Hortikultura Terbaik, yang akan diwakili oleh Koperasi Eptilu Membangun Indonesia, binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Barat.
pemenang kategori Kinerja Klaster Peternakan Perikanan Terbaik yang akan diwakili oleh Koperasi Peternakan Sarono Makmur, Binaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Pemenang kategori Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik yang akan diwakili oleh Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC/MA, PhD. Pemenang kategori Penggiat Modest Fashion Terbaik, Wiknyo Rahadi. Area Pendukung Kebijakan, pemenang kategori Bank Dengan Kepatuhan Pelaporan Terbaik yang akan diwakili oleh PT Bank High Bank Indonesia. Pemenang kategori Korporasi Responden Statistik Bank Indonesia Terbaik yang akan diwakili oleh PT Tokopedia. Selamat kepada para pemenang. Mari bersama bersinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.